Oke, okay, sama gue Arnara dibalesin komen ya. Ada yang bilang, ada yang komen, bang, review gitar lu dong, gurih banget. Anjay, gurih. Ya ini emang gitar gurih banget ya. Kenapa gue jarang banget pengen jawab, apa namanya, kalau ditanya gitar gue apa, soalnya inian ya, apa namanya, gitu deh pokoknya, gak disponsorin anjay. Kecuali lu pengen bilang, woi Mayaha, sponsorin dong Arenara gitu, biar di review. Ya ini mereknya Mayaha PCX ya. Kenapa dia lebih gurih daripada gitar gue yang hitam? Yang hitam juga Mayaha. Nah, jadi ini bodinya lebih gede. Ya, semakin gede bodinya, ya semakin gurih. Setahu gue sih itu. Nah, ditambah gue make senar Aario Dedean. Itu juga yang bikin gurih. Gue kalau buat yang nanya ukuran senar gue berapa? Ukuran senar gue kalau nggak 10 ya 11. Sudah itu aja. Ya gue lebih suka ini soalnya lebih suka yang nggak terlalu tebal, jadi gue pakai yang 10 atau enggak 11 gitu deh. Nah tapi gue pengen ngasih tahu ada yang lebih gurih daripada gitar ini dan harganya lumayan murah. Gue yakin banget kalian juga bisa banget langsung beli hari ini juga, yaitu ini yang lebih gurih, Iomi kari ayam. Iomi anjay, anjing tumpah bangke. Ya ini ya, ini gurih banget coy. Kalau percaya nih, kita coba nih kuahnya ya. Gurih banget ya. BTW udah lu nonton gue makan aja. Buat kalian yang lagi nonton video ini terus belum makan, makanlah nanti sakit. Gue tobatin, gak ada yang ingetin lu makan nih, makanya gue ingetin. Gurih banget coy. Ya, gue makan Iomi ini gak boleh sering-sering soalnya. Jadi sangat sangat apa? Sangat berkesan banget kalau gue makan. Jangan lupa masaknya harus pakai telur ya. Wah ini kacau banget sih, kacau banget ini. Kita potong telurnya, kasih kuahnya dikit. Nah ini mantul banget cuy. Jadi udah gue makan aja dulu ya. Lu nontonin gue dah. BTW tulis-tulis aja lagi komen yang pengen lu tanyain, nanti gue jawab nih. Nih, jangan iri lu pada nih. Langsung buat aja. Mantul, mantul sekali ini. BTW, gue sebenarnya kalau Iomi kurang suka nih kari ayam, tapi kalau ngomongin gurih ya ini gurih. Tapi yang gue suka tuh yang ayam spesial yang bungkusnya warna oranye, sama yang paling the best adalah Indomie goreng, tapi buatnya dua, ya, bukan yang jumbo ya. Kalau yang jumbo tuh kayak cuma 1,5 ya. Kalau yang dua tuh pas. Kalau yang satu kedikitan. Udah, gue pengen makan dulu.